Halo, jumpa lagi dengan saya Danang dari CVRamajaya rumahkayu1.com. Nah, ini saya lagi di Ubud, Bali, tepatnya di Banjar Panggayuda di Villa Neyang. Jadi kalau mau apa, coba nginep nanti bisa googling itu di Neyang Ubud ya. Bisa di booking.com atau apa. Nah, ini buatan kami sekitar 4 tahun yang lalu. Terus ini ada penambahan lagi 2 unit. Oke deh, lanjut dengan saya. Oke. Nah, ini juragan mudanya, Mr. Okta. Oke deh, yuk Okta yuk. Nah, mantap. Ini stylenya style joglo. Jadi coba kita lihat dari jarak jauh dulu, itu udah ada perubahan di atapnya. Jadi atapnya yang baru lebih tinggi, jadi lebih apa, gunungnya lebih kelihatan gitu. Jadi apa, lebih kelihatan apa, lebih tinggi. Jadi lebih kelihatan, lebih wah, lebih agung lah gitu. Oke dah. Kita cekidot dulu yang model lama. Nah, yang model lama ini wajahnya, jadi tanpa ukiran. Nah, ini lantainya dipan, kanopi gantungnya ke atas. Nah, ini terasnya. Oke. Terus ini meja kursi santainya. Ini meja sofa santai. Ada lemari. Di depan sana ada meja note kan. Kita belakang ke kamar mandinya Taram. Mantap jiwa. Jadi ada bathtubnya, terus ini showernya di sini. Saat jadi atapnya semi terbuka. Kira, halo. Tah, ngomong-ngomong ini disewain low season harga berapa ya? Kalau berapaan ya? Kalau low season ini bisa sekitaran 1,5 atau 1,8 lah. Kalau hack-nya berarti bisa lebih. Kalau hack season-nya itu di atas itu. Oh, okay, biasanya okay. Kami jual hack season waktu bulan Juni sampai Agustus. Ya. Tapi ini nambah unit lagi, infonya dari Bapak apa? Mau apa? Mau kasih harga promo lagi ya? Iya, kalau yang baru nanti setelah running kita akan promo. Oh. Nah, mumpung promo nih. Setelah running gitulah. Nah, mumpung promo ya teman-teman ya, kalau yang mau apa jalan-jalan ke Bali, ke Ubud, bisa ke villa sini. Oke deh, kita cekidot ke yang unit baru. Nah, ini pintu utamanya. Nggak, ini apa, lagi proses apa, pembuatan kamar mandi. Kamar mandinya baru sekitar 50% lah. Iya, lagi proses ya. Ini jendela sampingnya udah, dari jendela aja udah ukiran kan. Jadi dari perbedaan yang unit atas tadi banyak banget. Nah, ini wajahnya Taram. Oke, dari wajahnya dulu kita set. Nah, ini masih berantakan, soalnya masih penataan. Nah, ada ukir-ukirannya, terus banyak permainan kacanya. Ini plafonnya apa? Anyaman rotan. Berapaan dulu tuh beli apa? Tah apa? Rotannya. Kalau enggak salah 600 ribuan ya per lembar ya? Iya. Habisnya 30 lembar. Nah, ini dalamnya. Saat sampai atas. Mantap. Jadi kelihatan gunungnya, kelihatan tinggi banget plafonnya. Nanti tata ruangnya kurang lebih sama dengan yang tadi. Terus pintunya udah rubah kaca, pintu belakang, jadi biar penerangannya dapat. Nah, ini nanti jadi sampai tiang kamar mandi pun kami kasih ukir juga. Gede. Terus ke yang satunya ini yang baru itu juga apa, sama persis. Nah, yang sebelah sana sama persis. Kita view dari jauh.
Nah, mantap banget. Jadi tingginya top, atapnya itu malah lebih tinggi yang bawah, padahal apa, dari level tanahnya aja udah beda 80 cm itu. Jadi lebih keren yang terbaru. Oke deh. Oke deh. Kunjungi kami di rumahkayu1.com ya. Kalau mau order rumah kayunya, jangan lupa di-subscribe di YouTube ini. Oke. Dadah.